dan panjenengan niati hajatipun ijabah kalih Allah Ta'ala jalaran lantaran saking yang ngelawan mriki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumarwah Abdul Qadir Jalani khususun wa ila ruhi yang adipati ronggolawe wa ila ruhi mbah Nyai Roro Kuto Siti Mutmainah Jami'ul Kubur wa barakatihi mbah Sunan Bonang wa Sunan Jagung wa Smarakan di hadal niyati syafaati Rasulillah lahumul Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar wa lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka ma unzila min qablik wa fil akhirati hum yuqinun. Ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilaikum ilawakhir la ilaha illa wa rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa kullu shay'in bi'ilmihi illa bima syaa. وَسِعَ كُلُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَحِيطُ بِهِمَا وَلَا يَلِجُ الْعَدِيمُ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ. أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ. أَفْضَلُ ذِكْرِ فَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَيٌّ مَجُودٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَيٌّ مَجُودٌ. La ilaha illallah hayyun bak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ilaha illallah. La 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 ilaha illallah. Ila illallah, la ilaha 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 illallah, ila illallah, la ilaha 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 illallah. Ila illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صل على سيدنا محمد الجنين العفاف والعفات وتهدينا بالحاجات وتدهنا بها من جميع الشيئات وترفعنا درجات وتبلغنا بها سويات من جميع الخير في الحياة والموت اللهم تقبل وعسل سما قرأنا القرآن العظيم وما هللنا وما شغفنا وما صلينا على دين صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة جلن حبيبنا شفينا وقرن صلى الله عليه وسلم وعلى جلسين والأولياء والشهداء الصالحين والتابعين والعاملين والمسافين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر جل شأنه الكبير من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرقها ومغربها بلها وبرها وخصوصا أبانا ومتجددنا wana khusyuk-khusyukan wa ila ruhi yang adipati ronggole Allahumma billahu warhamhu wa afi abanu Allahumma billahi warhamhu wa afi Allahumma billahu warhamhu wa afi abanu Allahumma anji rahmatan kubun minah la ilaha illallah mahadir rasulullah Allahumma nasyulika salamatan fi din wa afiatan bil jasad wa tan fil ilmi wa barakatan fi rizki rabbil alamin bi barakatil al-fatiha amin amin ya datang lebet menika wonten kalih welas nggih menika para adipati Ronggolawe lajengipun menika nggih wonten para kerabatipun monggo kula dhateng menika yang Ronggolawe dados datang mriki menika wonten turun temurun karena rumiyin menika zamanipun kerajaan dados saking yang Ronggolawe mandhap putranipun nggih menika Arya Sirolawe nggih dhateng mriki putranipun Arya Sirolawe dados saking Ronggolawe mandhap dhateng putranipun Arya Sirolawe saking Arya Sirolawe mandhap malih dhateng putranipun nggih menika Arya Sirowenang saking Arya Dikara menika kiyambakipun namung kagungan putri dados Raden Arya Dikara menika kagungan putri dipun simah kalih putranipun Syekh Jalaluddin utawi Akam Dawa nata tentuban mereka nggih putranipun menika Syekh Abdurrahman ganti katimbalan nggih namanipun Raden Arya Dikara dados putranipun menika dipun simah putrinipun dipun simah kalih Raden Arya Dikara utawi asmanipun Syekh Abdurrahman Mbah Raden Haryo Tejo menika sebetulipun kakekipun Sunan Kalijaga. Dados perkawinan Raden Haryo Tejo kalih putrinipun menika gadah putra naminipun Tumenggung Wilatekta. Tumenggung Wilatekta. Wilatekta gadah putra Raden Said utawi Sunan Kalijaga. Dados menika pernah kakekipun kakek saking Pasunan Kalijaga. Menika Nyai Roro Kuto niku. Salah jengipun menika namung kerabat-kerabat nggih. Salah setunggilipun menika Nyai Roro Kuto utawi asmanipun Siti Mutmainah. Menika Mbak Yu saking Mbah Sunan Bonang. Dados Mbah Sunan Bonang niku gadah putra Mbak Yu kalih nggih Nyi Ageng Manyura dateng Panyuran setunggalipun Nyi Ageng Roro Kuto utawi Siti Mutmainah. Menika Mbak Yunipun Mbah Sunan Bonang. Salah jenipun malih menika Arya Balabar. Dados Arya Balabar menika adipati tapi sampun pemerintahan
Mataram utawi sampun jamanipun VOC. Nggih, menika anu nggih pun radi samar menika. Salipun sampun jajan. Nah, salajengipun menika Nyi Ageng Manila utawi Dewi Candrawati. Nah, dateng mriki nggih wonten makamipun nggih menika garwanipun Sunan Ampel. Menika Sunan Ampel. Nggih, dateng Surabaya menika. Nyi Ageng Manila utawi Dewi Candrawati. Dewi Candrawati. Nggih. Salajengipun nggih menika Nyi Ageng Kunsia kalih niki Ki Ageng Batu Lare menika namung kerabat mawon terus boten wonten ampel-ampel dasane nggih. Nggih, dados kerabat dekat mawon nggih. Menika Ki Ageng Kunsia kalih Ki Ageng Batu Lare. Nggih, menika sing putrinipun Haryo Dikara Kelawu ingkang dipun simah kalih Raden Haryo Tejo ingkang nika. Oh nggih, Ki Ageng nggih Haryo Tejo. Tejo. Raden Ajeng Haryo Tejo. Terus cacahipun sedaya menika wonten 12. Inilah situs tentang Adipati Ronggolawe daerah di Tuban. Oke. Pak Rofik, ada yang mau disampaikan lagi sejarahnya untuk generasinya, mungkin buat tambahan mau disampaikan. Ya, terima kasih. Jadi saya akan menceritakan sedikit aja ya, ya. Mungkin banyak orang yang sudah tahu juga ya sejarahnya Ronggolawe Tuban. Jadi Ronggolawe termasuk adipati atau penguasa di Tuban nomor 2. Yang pertama itu adalah kakeknya yang bernama Ki Ageng Dandang Wacono. Jadi yang babat alas Tuban pertama itu ya Ki Ageng Dandang Wacono. Beliau dapat perintah dari ramanya Ki Ageng Dandang Miring untuk pergi ke barat, nanti akan bertemu hutan namanya Alas Papringan. Nah, setelah dilaksanakan dan akhirnya ketemu alas yang sekarang jadi Perunggahan ya, Desa Perunggahan Kulon. Itu awal mulanya di sana banyak pohon-pohon jati namanya Papringan. Akhirnya beliau babat atau membuat desa di sana. Dan beliau juga disebut Ki Ageng Papringan karena membabat alas Papringan. Itu kakek dari Ronggolawe. Jadi Raden Aryo Dandang Wacana ini mempunyai 2 putri, Ki Ageng Resah sama Ki Ageng Lanang Jaya. Ki Ageng Resah, Ki Ageng Lanang Jaya. Nah, Ki Ageng Lanang Jaya itu dipersunting oleh Raden Arya Wiraraja dari Madura. Akhirnya punya putra yaitu Raden Ronggolawe. Sedangkan yang satunya Ki Ageng Resah itu punya putra Kebuan Nagelang. Nah, memang mulai mudanya, masih kecil sampai mudanya, beliau itu diajarin atau memang ditempa ya, ditempa untuk belajar ilmu kanuragan segala macam ya, ketikdayan segala macam, sehingga tumbuh dewasa. Nah, setelah dewasa beliau dengan ramanya Arya Wiraraja bergabung dengan Raden Wijaya. Ya, jadi beliau bergabung dengan Raden Wijaya. Akhirnya Raden Wijaya menaklukkan satu demi satu kerajaan-kerajaan kecil di tanah Jawa. Sehingga dengan kepiawaiannya, Ranggalawe, kesaktian dan kepintaran, beliau ditugaskan untuk menjadikan panglima. Sesudah ditaklukkan semua, Raden Wijaya akhirnya mendirikan kerajaan yang besar yaitu Kerajaan Majapahit. Dengan sudah berdirinya Kerajaan Majapahit, yang berjasa ini akhirnya diberikan juga sebagai tanda jasa, salah satunya yang Ronggolawe diberikan Tanah Tuban karena memang asli atau kakeknya ada di Tanah Tuban. Sedangkan ayahandanya di Madura juga diberikan tanah Madura. Di sini di dalam sejarah memang ada sejarahnya. Karena Raden Wijaya begitu sudah berdirinya Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya ini mengangkat Nambi sebagai patihnya. Nah, ini
Raden Ranggalawe ini tidak setuju. Dia menyarankan oleh Raja Raden Jaya itu, apa tidak sebaiknya pamannya Lembu Sora itu yang dijadikan, karena pamannya ini kan juga dia ikut ya berjasa dalam mendirikan kerajaan. Cerita yang saya dalami dan saya yakini seperti itu ya, jadi versinya seperti itu. Akhirnya Raden Wijaya kena hasut juga, beliau memerintahkan untuk menyerang Ranggalawe. Tapi karena kepiawaiannya Ranggalawe juga, sampai 3 kali diserang tetap masih bisa dipukul mundur. Sehingga terakhir Raden Wijaya memerintahkan Kebon Abrang menjadi pimpinan untuk menyerang Ranggalawe. Nah, ini tapi juga masih bisa dipukul mundur. Cuman Ranggalawe dengan Kebon Abrang ini kan masih saudara ya, masih. Jadi masih masa kecilnya juga berlatihnya sama, jadi tahu kelemahannya, yaitu Ranggalawe itu kalahnya kalau berperang di atas air. Yang ini dipakai kesempatan sehingga sampai dipukul mundur di daerah Jombang atau Tambak Beras ya. Di sanalah akhirnya peperangan itu juga terjadi, tapi tetap Kebon Abrang sebetulnya itu kalah, jatuh. Begitu mau dibunuh atau ditombak, tidak tega, akhirnya berpaling. Dari berpalingnya itu akhirnya beliau itu ditusuk dari belakang. Begitu melihat kejadian itu, pamannya Lembu Sora marah besar, akhirnya dikejar dan ditombaklah Kebon Abrang hingga meninggalnya di Tambak Beras itu. Dengan kejadian itu baru sadar Raden Wijaya kenapa sampai terjadi itu. Akhirnya beliau menyesal. Dengan penghormatan terakhir, jasadnya Ranggalawe ini dibawa ke Majapahit. Ya, masa itu sebagai penghormatan itu diperabukan. Ya, jadi terakhirnya jasad beliau diperabukan, sebagian dilarungkan ke laut, sebagiannya dibawa lagi ke Tanah Tuban. Ya. Dan disinilah diyakini dari warga-warga ini turun temurun. Iya. Temurun sudah berapa puluh tahun itu, bahwa disinilah tempat pesemayannya Abu Beliau. Gitu. Ya, pemirsa, ini tadi penyampaian Bapak Robek tentang mengenai situs budaya Adipati Ranggalawe di Tuban. Kita membahas apa yang diyakini di selingkuh masyarakat sini yang ada. Betul. Dan semoga wawasan yang disampaikan oleh Pak Robert ini bisa menjadi pembelajaran untuk generasi-generasi muda. Ayo, mari kita pelajari kembali budaya sejarah. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Robert, sama-sama, dan Mas Budi Nugroho yang sudah membahas di makam Eyang Adipati Ranggalawe. Saya akhiri, salam. Rahayu. Rahayu.